Ketika kita sadar kita manusia berdosa yang harusnya dijebloskan ke dalam neraka, tetapi oleh karena Yesus Kristus sudah menebus dosa kita, sudah memerdekakan kita dari dosa, maka kita merasakan kita diberikan kasih karunia, keselamatan. Itu adalah tujuan kehidupan kita. Karena kita harus tahu, kita harus mengerti bahwa ada kehidupan selanjutnya setelah kematian. Setelah kita sadar seperti itu, mari kita akan memahami, mengerti. Yesus tidak takut mengalami kematian, tetapi dia nanti akan mengalami keterpisahan dia dengan Bapa di surga. Yang dikatakan Eloi, Eloi, lama sabaktani. Itu suatu penderitaan sebagai manusia 100% karena apa? Karena menanggung dosa umat manusia.